Itulah sebuah video tindakan biadab seorang pemandu pengangkutan awam yang dilihat seolah-olah langsung tidak menghormati peraturan di jalan raya. Kejadian yang berlaku di sekitar Pontian itu memaparkan pemandu kenderaan tersebut secara jelas telah memotong di garisan berkembar. Tidak lama kemudian pemandu tersebut telah melanggar lampu isyarat merah di sebuah persimpangan. Disangkakan hanya dua kesalahan, namun tidak lama kemudian kenderaan yang sama dirakam telah membuat pusingan U di kawasan double line. Persoalannya, bagaimana pemandu seperti ini mendapat kelayakan untuk memandu pengangkutan awam di Malaysia?